Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto ngajuk-ngajuk ke Pondok Pesantren Asyifah Pulau Air Kabupaten Sukabumi. Samala Eta Danjen Kopassus Manten Teh ngaluhan kegiatan Haul Akbar serta Tasyakur Panaratas Pondok Pesantren Kyai Haji Abdullah Syafi'i. Ngadeg-degna calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Pondok Pesantren Asyifah Kabupaten Sukabumi dipapag ku mangrebu-rebu warga anu nganti-nganti isuk-isuk mula. Datangna eta Danjen Kopassus Manten Teh dipapag ku parang tayung ponpres sarta ulama di sakuliah Kabupaten Sukabumi. Lianti silaturahmi, Prabowo oge ngaluhan haul turta tasyakur panaratas ponpres Asyifah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dina pangbagiana, Prabowo Subianto kungsi neuleuman ngeunaan ketakom elit anu ngabalukarkeun sumber daya alam Indonesia di kawasa Kunagara Deungeun. Terkaya di dunia dari segi sumber alam. Tetapi kekayaan ini diambil terus. Sisa untuk rakyat Indonesia sendiri sangat sedikit. Makanya dikatakan bahwa yang nikmati kekayaan Indonesia hanya segelintir orang. Kurang dari 1%. Kurang. Sajroning kitu, Prabowo oge masrahkeun pangajen ka santriwati anu prestasi nanyong colang di eta pondok pesantren. Prabowo miharep bakal aya parobahan di Indonesia, utamana ngaronjatna karaharjaan rahayat dina mangsa jaga. Budi Setiawan, Bandung TV.